terjadi pohon tumbang di Makassar, tepatnya di depan Rumah Sakit Labuang Baji, Kota Makassar, karena kondisi cuaca di Makassar hujan dan sertai dengan angin kencang. Ada mobil sampai patah. Kalau ada dinas perhubungan sama-sama. Sampai terangkat dulu, Bang. Untung tidak kena ini. Kok ada spion gitu?
Hati-hati melintas di Ratulangi Selatan. Depannya Labuan Bajo ada pohon tumbang. Jadi tiga unit mobil kena tumbangan pohon. Pohon tumbang. Inilah dia kronologi kejadian. Satu Suzuki Ignis, satu Sigra, satu Honda. Enggak tahu Honda apa. Inilah. Umur pohon ini sudah 50 tahun. Jadi sewajarnya pihak pemerintah bertindak bagaimana cara bisa mengantisipasi pohon-pohon tua yang ada di Kota Makassar ini. Ini adalah sekedar masukan. Pandai-pandailah bertindak, berantisipasi pohon-pohon yang tua yang ada di Kota Makassar. Inilah dia. Pohon kecil ini sudah, pohonnya sudah tidak layak dipertahankan, masih tetap ditindaki.